Mungkin banyak dari kalian yang sudah menanyakan, bagaimana sih bro membuat pot seperti ini untuk di kolam? Dan mungkin juga kalian yang sudah melihat Instagram saya. Maka saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat pot seindah itu dengan budget yang minim. Jadi di sini saya membuat dengan berbagai jenis tanaman, tapi yang terpenting adalah bahan-bahan yang akan saya sampaikan. Nah, simak video ini baik-baik. Kalian tetap membutuhkan gunting dan pinset untuk menanam di dalam media ini. Kalian butuh tanah yang berlumpur, kalian boleh memakai tanah lembang ataupun lumpur. Nah, mari kita mulai. Pertama, saya potong bakopa moneri ke bagian-bagian lebih kecil. Saya mengambil beberapa hidrokotil. Lalu saya memulai dengan menanam tanaman yang lebih tinggi, yakni papirus dan rumput teki. Saya masukkan dengan kayu yang sudah tidak terpakai ya. Lalu dilanjutkan dengan pot aquascape untuk menyeimbang. Saya menanam melati air, bakopa, hidrokotil, dan sebagainya. Tak lupa juga ada rotala dan juga ada myrophyllum. Nah, tanaman akan mulai tumbuh dalam waktu yang singkat dan hasilnya boleh kita nikmati dalam 2 minggu. Selama waktu itu, kita lebih baik memperhatikan kondisi tanaman sambil menikmatinya. Nah, semoga dengan video yang singkat ini teman-teman boleh memperoleh ilmu baru. Dan terima kasih sudah menonton Aqua Project Out.